Selatan kalian di kantor kecamatan. Polsek Yangtze depan itu pasar. Lewatan berarti ini. Nah, ini ada nggak tulisannya? Nepal Panjava. Menuju ke Nepal Panjava di Dusun Butuh, ada dua akses jalan yang bisa kita lalui. Pertama, dari arah timur yaitu Kota Magelang. Kedua, dari arah barat melalui Wonosobo atau Purworejo. Kalau dari Magelang, seperti saya sekarang ini, rutenya tidak terlalu sulit. Kita hanya ikuti penunjuk arah jalan ke Kecamatan Kaliangkrik. Sesampai di Pasar Kaliangkrik, di sana sudah ada penunjuk arah ke Dusun Butuh. Kita tinggal ikuti saja penunjuk arah itu. Jalan desa tadi masuk naik kira-kira 6 km. Tahun berikut nggih kenyang-kenyang ini mboten langsung keliling mboten. Oh nggih mboten napa-napa. Preso mboten nggih. Heeh. Pak sinten? Nggih. Pak sinten jenengan? Pak Siswanto. Pak Siswanto. Nggih. Oh, terima kasih banyak Pak Siswanto. Saya naik. Iya. Ya. Karena masih ada perbaikan dusun, pembangunan entah apalah, mungkin meningkatkan fasilitas buat para wisatawan. Nah, itu mas-mas touring juga dari sana. Gunung apa ya, Gunung Sumbing mungkin. Oh, tapi sayangnya berkabut. We'll be right back.
hasilnya kelihatan. Ini masuk sini dusun butuh gerbangnya. Suasana perkampungan dusun butuh di atas sana itu base camp pendakian ke Gunung Sumbing. Sepertinya enak dari bawah. Ayo. Itu tempat ngopi asik gitu. Bisa gak kesana?
bukan hanya keunikan bangunan rumah berundak yang menjadi daya tarik di Dusun Butuh ini. Namun, keberadaan teras sharing perkebunan sayur yang nampak tertata rapi membuat dusun yang berlatar belakang Gunung Sumbing ini benar-benar memancarkan keindahan yang luar biasa. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.